Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhan, bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi dan pengagungan kepada-Mu. Oh Yesus, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Selagi ku ada,
Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan, biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan, satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, amen. Haleluya, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita, amen. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Mu. Memuji, menyembah, berdoa, nyanyi, melompat bagi Tuhan. Ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Mu. Memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat. Bagi kita, haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Berani lihat mata, haleluya.
kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak Pujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang membentuk kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku.
Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Kami saat ini membawa kehidupan kami sekali lagi kepada-Mu ya Tuhan, untuk Engkau bentuk melalui kebenaran firman-Mu. Kami banyak berkumpul dalam kehidupan kami untuk kami bisa mengerti kehendak Allah. Dan itu sebabnya saat ini terangilah pikiran dan hati kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Dan biar itu tidak hanya tinggal di dalam kepala kami saja, tetapi hati kami kemudian diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk kami bisa menerjemahkan firman-Mu ke dalam setiap tingkah laku kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biar Tuhan sendiri yang berbicara. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Si Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul membaca pikiran Allah. Ya, membaca pikiran Allah. Nah, ini sebuah judul yang besar. Dan itu sebabnya pasti kita ketika bertemu dengan perkataan ini, kita pasti akan bertanya-tanya. Ya, dan itu sebabnya saya kasih tanda tanya. Apakah mungkin kita dalam kemanusiaan kita yang terbatas, kita bisa membaca pikirannya Tuhan? Nah, maka jawabannya iya dan tidak. Iya, sejauh pikiran Tuhan itu diwahyukan, ya, dinyatakan kepada kita. Tidak, jika memang hanya Tuhan saja yang memegang di dalam tangan dan di dalam pikirannya. Artinya Allah tidak mau membagikannya kepada kita. Nah, pagi ini saya mau ajak untuk kita menghubungkan tema ini ke dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pergumulan kita untuk mengerti kehendak Allah. Ya. Nah, saya percaya kita semua sepakat ya untuk mengatakan bahwa Allah itu memimpin kehidupan kita. Ya. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi dia juga berkehendak untuk memimpin, menuntun, membimbing setiap langkah kehidupan kita. Misalnya saja, ya sebenarnya ada banyak ayat, tapi saya kutip dari Mazmur pasal 23 itu ya, yang mengatakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, ia menuntun, artinya dia membimbing kita, dia mengarahkan kita supaya kehidupan yang telah ditebus itu kemudian dibawa ke dalam kehidupan untuk menjalani setiap jalan kebenaran yang telah dia gariskan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui
Allah itu sedang menuntun kita. Dan ini mencakup banyak hal dalam kehidupan ini, saudara ya. Barangkali yang masih sekolah akan bertanya, sekolah mana yang harus saya masuk? Barangkali yang masih single akan bertanya, dengan siapa aku harus menikah? Atau mungkin kita bergumul dengan tempat tinggal kita. Apakah saya akan menetap di kota di mana saya tinggal, atau saya mengikuti tawaran dari kantor untuk pindah ke kota yang lain? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu sah-sah saja, saudara, karena itu muncul dari kerinduan kita untuk kita tahu kehendak Allah. Tapi saya mau tanya, saudara ya, kepada kita sekalian yang hadir, apakah pada saat seorang bertanya, apakah saya harus menikah dengan A atau dengan si B? Apakah jawaban Tuhan langsung mengatakan B? Ketika ada seorang anak Tuhan yang bertanya, apakah saya harus jadi guru atau pegawai bank? Apakah Tuhan langsung mengatakan guru? Apakah saya harus tinggal di kota ini atau pindah ke kota anu? Apakah Tuhan katakan stay, tetap tinggal di mana engkau berada? Apakah jawaban Tuhan sesimpel itu? Nah, itu sebabnya, saudara, banyak kali kita kemudian minta tanda dari Tuhan. Betul ya? Tuhan kasih tanda kepada saya supaya saya bisa memutuskan tepat seperti yang engkau kehendaki. Nah, mari saya ajak kita akan belajar dari pengalaman Gideon yang sangat terkenal itu ya, di pasal 6 dari kitab Hakim-Hakim. Ya, kita akan mulai melihat di ayat yang ke-14 dan seterusnya. Ya, kita baca terlebih dahulu Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 mulai. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kita berhenti sejenak di situ ya. Konteksnya, Israel pada waktu itu karena sudah begitu jauh dari Allah, maka Allah mengizinkan mereka ditindas oleh kaum Midian selama 7 tahun. Dan pada waktu itu mereka sangat menderita sekali. Mereka ditindas habis-habisan sehingga mereka sengsara, mereka miskin dan melarat, tidak berdaya. Lalu akhirnya dalam kondisi seperti itu mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan mereka melalui Gideon. Nah, maka kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Gideon di ayat yang ke-14 dan 15 tadi. Tetapi Gideon merasa dia tidak qualified untuk tugas itu. Dia katakan, aku ini dari suku terkecil dan aku pun paling muda. Nah, mari kita lanjutkan ayat yang ke-16, ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah jaminan Tuhan
yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku." Saya kira kalau kita ada pada posisi Gideon, barangkali itu pula yang kita lakukan. Kita minta tanda kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah memang boleh minta tanda dari Tuhan? Atau bahkan memang harus seperti itu? Apakah itu hanya berlaku di perjanjian lama saja, dan kita yang hidup pada masa sekarang tidak tepat lagi untuk kita meminta tanda dari Tuhan? Mari kita lanjutkan ya sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ayat 20-21. "Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian." 21, "Dan demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya." Gideon minta tanda, malaikat Tuhan meladeni, melayani, memenuhi permintaan daripada Gideon. Dan untuk sesaat, tanda itu rupanya menumbuhkan keyakinan di dalam hati Gideon. Dan dia kemudian taat, dia tebang tiang berhala itu, dia hancurkan mesbah berhala yang selama ini telah menjauhkan mereka dari Yahweh. Tetapi apakah sampai di situ dan kemudian Gideon maju berperang dan melawan kaum Midian dan menghancurkan mereka? Maka jawabannya tidak. Gideon masih minta tanda lagi. Nah, mari sekarang kita pindah ke ayat 36. "Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, 'Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan.'" Pertanyaannya, apakah Tuhan menuruti lagi? Ya, kita baca ayat 38. "Dan dengan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air." Saudara, Tuhan lagi-lagi menuruti apa yang menjadi permintaan dari Gideon. Tetapi ketika tanda itu diberikan, dia mulai menganalisa, dia menggunakan rasionalisasinya. Dan dia berpikir, jangan-jangan guntingan bulu domba itu menyerap embun dan kemudian dia menjadi basah. Lalu sebagai akibatnya apa?
kemudian dia minta tanda lagi. Please Tuhan, sekali lagi kita baca ayat yang ke-39 ya. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu saja, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Nah ini yang sebaliknya. Dan kita melihat ayat yang ke-40. Ya, ayat terakhir dari pasal 6 kitab Hakim-Hakim. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Saudara memperhatikan di sini, saya kira kita semua pernah berada di posisinya Gideon. Kita pernah mengalami hal yang seperti ini, saudara. Kita ragu, kita minta tanda. Nah sekarang ada contoh di depan mata kita yang menunjukkan bahwa Allah kemudian menuruti permintaan Gideon. Maka pertanyaannya saudara, kalau pas kita ragu untuk melangkah, boleh enggak kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Gideon? Itu pertanyaan yang kita mau jawab pada pagi hari ini. Nah, saudara, sebelum lebih jauh kita melangkah, mari kita definisikan dulu ya, tanda itu apa sih sebenarnya. Nah, saudara, saya mendefinisikan dengan demikian, saudara ya, tanda adalah apa saja. Nah, ini Gideon pakai guntingan bulu domba. Tapi bisa apa saja. Yang kita imajinasikan, yang kita bayangkan, lalu kita minta Tuhan untuk memenuhinya. Saudara, dulu sekali waktu saya masuk Sati, saya mendengar cerita ya. Ada seorang mahasiswa yang kebelet punya pasangan, punya pacar. Jadi kemudian dia minta tanda dari Tuhan. Dan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, besok pagi perempuan pertama yang masuk aula dengan menggunakan kaos kuning, maka dialah calon saya. Tandanya kan dia imajinasikan sendiri, kan dia yang ciptakan sendiri di pikirannya. Ternyata betul ada perempuan berbaju kuning masuk aula pertama kali. Tapi sayangnya itu adalah ibu yang memasak di Sati. Apalagi contohnya, misalnya kita mau ambil satu pekerjaan, ada dua yang terbuka untuk kita membangun karir kita, ada dua. Lalu kita berkata, Tuhan, kalau besok seharian hujan, maka saya akan memilih jadi guru. Seharian hujan, itu kan pikiran kita sendiri kan? Lalu kita minta Tuhan supaya Tuhan itu memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Betul atau tidak? Tuhan, kalau besok aku melihat langit lalu ada huruf di situ, P sama K, berarti aku akan pindah kota. Ya kalau PK-nya itu pindah kota ya. Kalau yang lain. Nah saudara, ini adalah hasil dari imajinasi kita. Dan kita minta Tuhan
ikuti apa yang kita mau. Nah, kenapa itu terjadi di PL dan Tuhan meladeni? Saudara, PL beda dengan PB, dengan di mana kita hidup sekarang ini ya. Di PL Allah masih komunikasi dengan umatnya itu secara langsung. Seperti ada percakapan di situ, Allah berbicara secara langsung. Di PB ada, di zaman kita hidup, ya mungkin ya Tuhan masih berbicara kepada kita, tetapi tidak seperti di dalam perjanjian lama. Lalu kemudian yang kedua yang harus kita pikirkan, PL belum punya Alkitab yang lengkap seperti yang kita punya. Di mana kita tahu betul Allah telah menyatakan kehendaknya sepenuhnya seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau di PB ada satu kali insiden pada saat para murid di dalam Kisah Para Rasul itu ya, bingung mau pilih siapa ini untuk menggantikan kekosongan kursi kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas, antara Justus dan Matias, pilih mana? Lalu mereka berdoa dan buang undi dan akhirnya jatuh kepada Matias. Tapi itu sebenarnya dua orang itu adalah orang yang qualified. Kalau jatuh kepada salah satu di antara mereka enggak masalah. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak ada perintah, satu pun tidak ada perintah. Bahkan saran atau dorongan buat kita untuk minta tanda dari Tuhan, enggak ada. Saudaraku yang dikasih. Nah, saya mau tunjukkan di sini ya, untuk supaya lebih clear, baru kemudian nanti kita tutup dengan, kalau begitu bagaimana sih kita harusnya mengetahui kehendak Allah itu. Ya. Nah, ada persoalan dengan minta tanda. Apa masalahnya? Ada dua, saudara, yang saya mau tunjukkan kepada kita sekalian. Yang pertama, pada saat kita minta tanda kepada Tuhan, maka kita itu sedang mendikte Tuhan. Ya, Tuhan, saya bingung dengan siapa aku harus menikah. Maka kalau besok hujan sepanjang hari, berarti saya akan menikah dengan si B. Nah, itu kan kita mendikte Tuhan. Nah, padahal tadi di awal kita sepakat Tuhan yang menuntun kita. Bagaimana kalau Tuhan mau memakai cara yang lain untuk menuntun kita? Lalu siapakah kita kok mau menggurui Tuhan? Itu persoalan dengan minta tanda. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, tanda cenderung menumbuhkan keraguan ketimbang iman. Ya. Apa maksudnya? Seperti halnya yang terjadi dengan Gideon. Ya. Dia minta tanda, sudah dipenuhi, bukannya kemudian imannya, keyakinannya kemudian tumbuh, tetapi dia malah jadi ragu. Ya, dia mulai menggunakan akal sehatnya, mulai mencari penjelasan-penjelasan alamiah. Dan akhirnya dia minta dan minta tanda-tanda yang berikutnya. Dan mungkin saja ya, jangan-jangan kalau benar-benar besok hujan seharian, atau mungkin kita sudah ngelihat ramalan cuaca sebelumnya. Atau kalau benar-benar hujan seharian, lalu kita berpikir, wih, jangan-jangan dulu saya pernah dengar khotbah, cara iblis bekerja itu menyerupai cara Tuhan. Wih, jangan-jangan ini pekerjaan iblis. Bingung lagi, saudara, kita ragu lagi. Ya, jangan-jangan
waduh, ini adalah perangkap iblis atau jerat iblis. Nah, inilah masalah dengan mencari tanda. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bukan mencari-cari kehendak Allah, bukan cari tanda untuk kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Sudah perhatikan kata mengerti di situ. Itu sama seperti kalau kita itu main puzzle begitu ya, potongannya masih berserak begitu, lalu kemudian kita atur sehingga akhirnya membentuk sebuah gambar yang jelas. Ya. Nah, demikian pula ini sesungguhnya menunjuk kepada bagaimana kita sebagai orang percaya, kita menenggelamkan diri kita dalam mempelajari firman Tuhan, karena sesungguhnya Allah telah menyatakan kehendaknya di dalam dan melalui firman Tuhan. Lalu kita sebagai umat Tuhan, kita harusnya belajar, kita mengerti. Pada saat itu terjadi, maka firman itulah yang kata pemazmur akan menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan yang kita ambil. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan berbicara mengenai lima hal di sini ya, dengan cepat saja ya. Bahwasanya apa saja sih yang dibutuhkan untuk kita bisa mengetahui kehendak Allah? Ada lima. Ya. Yang pertama, landasannya itu harus iman. Kehidupan kita sebagai orang percaya dimulai dari iman. Lalu selanjutnya kita terus berjalan bersama dengan Dia juga oleh iman. Tanpa iman tidak ada kehidupan kekristenan yang sejati. Amin. Amin. Sama halnya kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita oleh iman, begitu pula kita percaya di setiap langkah kehidupan kita, Allah juga menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya itu. Kata pemazmur, saudara. Ini adalah pondasi yang tidak bisa diganti dengan yang lain, dan di atas mana kehidupan kita seharusnya dibangun. Di atas dasar iman. Tanpa iman tidak ada pimpinan Allah di dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah menyelamatkan kita, dan Allah pula mau menuntun setiap langkah hidup kita. Lalu yang kedua, Alkitab. Nah, saya tahu mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini mungkin kecewa ya. Waduh, kalau ngomong begitu saya sudah sering dengar tuh khotbah. Ya, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ya, Alkitab. Ya. Nah, saya mau menambahkan sedikit di sini. Betul kita sudah tahu. Tetapi saya mau mengatakan ini, Tuhan tidak pernah bermain-main dengan kita ya, seolah-olah ayo supaya kamu tahu kehendak Tuhan ya. Coba kamu peka enggak besok ngelihat langit itu, lihat awan itu aku tuliskan apa di situ. Maksud Tuhan seperti itu, saudara.
Saya kira tidak demikian. Ya. Pada saat kita mencari jodoh, pasangan hidup, pekerjaan, atau hal-hal lain di dalam hidup kita, Allah sudah menyatakan kehendaknya di dalam firman-Nya. Ya, saya mau kasih contoh, saudara ya. Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Karena, sama-sama, inilah kehendak Allah sudah dinyatakan. Apa itu? Penguduskan-Mu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kalau kita terlibat melakukan percabulan, sudah pasti itu bukan kehendak Allah. Itu yang jelas yang harus kita kejar dalam hidup kita. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang, bukan dua orang, perempuan untuk menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam kepengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik. Kalau kita menyakiti orang lain dalam bentuk apapun, sudah pasti itu bukan kehendak Tuhan. Menipu orang lain, itu sudah pasti bukan kehendak Tuhan. Atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu padamu. Ya. Kita pindah ke pasal yang selanjutnya. Ya. Pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa apapun keadaan kita, apapun situasi kondisi yang kita hadapi. Pekerjaan lagi lesu, ada masalah dalam rumah tangga, mungkin anak sedang jauh dari Tuhan. Kehendak Allah nyata di sini. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Bukan hanya kalau pas butuh kita berdoa. Tetapi setiap hari menjalin hubungan dengan Tuhan. Itulah kehendak Allah yang harusnya kita lakukan. Jadi jangan sibuk nyari tanda macam-macam. Ya, sampai-sampai apa yang jelas, apa yang diwahyukan, apa yang dinyatakan kepada kita, justru kita abaikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, itu sudah Allah tuangkan, wahyukan, ilhamkan kepada para penulis Alkitab. Dan itu sudah dituliskan yang sekarang ada di tangan kita. Jadi kalau kita mau cari tahu kehendak Allah, bukan cari tanda. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan, kepada firman-Nya, tenggelam di dalamnya. Pada waktu itulah, mari slide yang terakhir kembali kepada yang 5 hal tadi, saudara ya. Maka pada saat itu terjadi, Tuhan bisa saja menaruh beban di hati kita. Ya, saya pernah mendengar seorang pengkhotbah yang luar biasa yang pernah mengembalakan di Moody Church. Ya, beliau mengatakan, sejak kecil waktu saya masih umur 6 tahun, saya sudah berkhotbah di ladangnya orang tua saya. Saya berkhotbah kepada traktor. Saya berkhotbah kepada sapi-sapi di situ. Umur 6 tahun. Akhirnya Tuhan pakai dia
menjadi seorang gembala yang luar biasa. Tuhan taruh keinginan. Ada yang mungkin ya, entah kalau masuk rumah sakit itu rasanya kepingin merawat orang yang sakit. Tuhan memanggil dia untuk menjadi perawat. Saudara, Tuhan taruh keinginan. Jadi kalau begitu Tuhan bisa bekerja dengan cara-cara yang kita tidak pernah pikirkan. Dan kita tidak usah mendikte Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan bisa memakai kita dengan cara-cara yang lebih besar dibanding dengan rancangan yang kita punya untuk kehidupan kita. Lalu nasihat dari orang-orang yang seiman. Saudara, ya, ini betul-betul nasihat ya. Jadi bukan kita yang nyari-nyari apa yang cocok dengan apa yang saya mau. Karena ada orang-orang yang datang kepada pendeta A minta nasihat, gak cocok, pindah lagi. Pendeta B minta nasihat, gak cocok, pindah lagi ke pendeta C. Minta nasihat, gak cocok lagi, pindah gereja. Saudara, itu terjadi. Jadi sebenarnya bukannya dia minta nasihat, dia mau cari pembenaran saja sebenarnya. Itu masalahnya. Bukan mau mengutamakan kehendak Allah, tetapi mau supaya kehendaknya yang jadi. Itu persoalan. Dan yang terakhir adalah providensia. Ya, ini istilah yang mungkin asing buat kita, ada beberapa mungkin yang mengenalnya. Ya, providensia itu berbicara mengenai Allah itu memerintah. Allah pegang kendali atas segala sesuatu. Dan dia mengarahkan segala sesuatu untuk mencapai, untuk menggenapi tujuan-tujuannya, menggenapi maksud-maksudnya, menggenapi rencana-rencananya, saudara. Dan dia tidak pernah gagal. Jadi kalau demikian, bagaimana kita mengenal, kita tahu kehendak Allah? Iman menjadi landasan. Saya tahu Tuhan mau menuntun kehidupan saya. Dan saya tahu Allah sudah menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Jadi saya belajar, saya ikut, saya taat, saya tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Itu adalah bagian saya. Kalau saya masih bingung, saya minta nasihat. Kalau Tuhan taruh keinginan di dalam hati saya, pasti keinginan itu enggak akan berseberangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan setelah itu, kita mengizinkan Tuhan ambil alih kehidupan kita. Dia yang akan membuka, menutup pintu, dan kita betul-betul menyerahkan hidup ini kepada-Nya. Amin, amin. Bukan cari-cari tanda, tetapi kita betul-betul sadar ya, ada yang menjadi bagian kita. Lalu sisanya Tuhan yang akan mengorkestrasi, Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu. Dan kalau itu rencana Allah, Dia tidak akan pernah gagal untuk mewujudkan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya tahu banyak di antara kita yang sedang bergumul, entah dengan pekerjaan, entah dengan rumah tangga, entah dengan anak, ya, atau masalah-masalah yang lain. Ya, sambut firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Kita menyerahkan hidup kita kepada-Nya, biar kehendak-Nya akan jadi dalam hidup kita. Thank you.
hitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Semua rencanamu digenapi. Mulialah, mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, nyatalah namamu Tuhan dan ajak jalanmu. Nyanyikan pujian ini dari awal. Ajar kami. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Rencanamu digenapi
kami bersyukur kepada Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Dan Engkau ya Tuhan, peduli dengan kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau tidak ingin kami tersesat di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kepada kami sekalian yang hadir pagi hari ini, senantiasa tunjukkan jalan-Mu buat kami. Jalan yang menuju kehidupan itu. Jalan kebenaran itu ya Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami. Banyak kali kami lebih menuruti keinginan daging kami ketimbang kami mengikuti kehendak. Tapi pagi hari ini kami serahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin. Supaya rencana-Mu yang besar dan yang agung itu boleh jadi persis seperti yang Tuhan kehendaki di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa menerjemahkannya di dalam keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami, kami panjatkan kepada-Mu demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kiri sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus.